Sebuah bus terlihat mengeluarkan asap di depan Terminal Purworejo, Jawa Tengah pada Rabu 6 November 2024. Insiden itu viral setelah diunggah akun Instagram @purworejonya.id pada Rabu pagi. Dalam video itu, tampak asap tebal keluar dari bagian belakang bus. Asap yang keluar cukup tebal dan banyak. Sejumlah polisi berusaha memadamkan asap dari dalam bus. Sedangkan api nampak terlihat dari bawah bus. Warga sekitar pun tampak menyaksikan kejadian ini dari jauh. Asap dari bus pun membuat lokasi sekitar nampak gelap. Hari ini sekitar jam 8.30 WIB 6 November 2024, satu unit bus terlihat mengeluarkan asap di depan Terminal Purworejo. Melaporkan 665 di depan Terminal Purworejo. Ada bis BMP kebakar ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.